Jujur, kini ku tak bisa denganmu. Sungguh berat hatiku merelakanmu, walau hati kecilku bersamamu. Bersama lepaskan semua beban yang pernah kau rasakan. Ini hanya waktu yang bisa menentukan indahnya. Bersama lepaskan semua beban yang pernah kau rasakan. Mungkin hanya waktu yang bisa menentukan indahnya. Semua cerita cinta indah kita bersama lepaskan semua beban yang pernah kau rasakan. Mungkin hanya waktu yang bisa beri waktu untuk ku melepaskan semua. Bersama lepaskan semua beban yang pernah kau rasakan. Mungkin hanya waktu yang bisa menentukan indahnya. Yeay, welcome back to Radionet Show. Bareng gue Adam dan Nia. Dan juga udah ada Ops di sini. Yeay. Mantap, selamat datang semuanya di Radionet Show. Hai. Apa kabar? Baik. Ya. Boleh diperkenalkan satu-satu dulu mungkin dari untuk smart viewers mungkin dari sini boleh. Halo, gue Aldi, Ops gitaris. Oh, untuk gitar ya? Ya. Gitar. Oke, sebelahnya? Gue Okin di bass. Bass? Gue Aji session gitar. Aji, gue Ubay di vokal. Ubay dan gue Z di session drum. Z session drum. Z DJ lo. Iya dong. Katakan hubungan. Lo nggak di Bali? Lagi main di Bali kan? Oke, ini tadi juga udah perform ya. Yang pertama itu lagunya adalah Lepaskan. Lepaskan. Anyway, kalau ngomongin soal bandnya sendiri, kalian terbentuk dari tahun?
Terbentuknya di 2016 terakhir. Oh, berarti jalan 3 tahun ya. Yeah. 2016 kan sekarang 2019 toh. Wih, toh ya kayak Indonesia Timur banget ya. Jadi kalau ngomongin soal bandnya sendiri, OPS itu singkatan atau apa tuh? Boleh diceritain dulu dong Smart Viewers. Jadi OPS itu, jadi dulu gue sempat ngeband sama Aldi berdua, rame-rame lah, tema yang kalau di band ini kita cuma berdua waktu berdua itu. Berdua dulu, oke. Okay. Waktu itu gue, Aldi bikin lagu yuk, gitu, bikin lagu. Akhirnya kita bikin project kan, nah namanya OPS Project dulu. Jadi Aldi ini kan orang Padang nih, dipanggilnya Padang. Jadi OPS itu sebenernya Okin Padang Side Project. Rancak banget. Ternyata mulusan jalanan jalannya si projectan kita ini nih, akhirnya seriusin aja kali ya gitu. Nah akhirnya dari kita berdua ketemu Ubay kan, ketemu Ubay join sama kita, akhirnya kita hapus projectnya jadi OPS aja gitu. Oh jadi awalnya dari kalian berdua ya, baru habis itu Ubay masuk dan akhirnya jamming seperti sekarang. Oh gitu nak. Jadi emang berdua dulu. Baik. Iya. Berarti member intinya 3 orang? Iya, 3. Oh, member intinya 3 orang. Ini kalau ngomongin soal lagunya sendiri, Lepaskan, ini soal apa ya? Lepaskan ini soal, kalian tuh mau nyeritain soal apa di lagu ini? Ini yang nyeritain lagunya. Nah, lu yang nyeritain lagunya. Ini soal apa sih? Kebetulan ya lagu Lepaskan gue yang nulis. Bercerita tentang seseorang yang harus rela melepaskan pasangannya. Aduh. Iya, berarti harus bisa move on. Nia langsung relate ya. Iya, harus bisa move on dari pasangan, tapi enggak harus buat pasangan doang. Lagu ini juga bisa buat barang berharga juga, seperti itu. Okay. Itu berarti dari kenapa? Banyak lah. EPS. Keluarga. Oke. Tadi mau bilang apa lu? Dari pengalaman sendiri. Dari pengalaman sendiri pernah kehilangan gitu. Ya dia kredit motor ditarik. Iya sok-sok gitu. Oke. Aduh, ups banget kalau itu. Ups, ya kan? Kredit motor gue ketarik nih. Jadi itu awalnya bikin lagu untuk yang Lepaskan sendiri. Mostly lagu dari lo atau Ubay mungkin bikin juga, yang lain juga mungkin bikin atau emang semuanya dari lo? Semuanya ada ikut serta sih buat dinulis lagu. Tapi kalau buat Lepaskan ini gue sendiri. Jadi kalau nanti next mudah-mudahan tahun depan album ya kita bareng-bareng sih gitu. Oke. Kalau aransemen segala macam musik juga lo atau Ubay? Kita dibantu produksian sama Mas Asta dan Mas Andi. Oke. Jadi emang udah banyak yang gitu juga. Oke, banyak yang involved di situ juga ya. Keren nih berarti ini. Anyway, singlenya sendiri udah ada berapa single yang kalian udah bikin sampai sekarang? Sampai sekarang udah rilis 3 single. 3? Berarti jalan ke album berarti langsung. Iya. Iya, jadi kita 2 itu cuma main di YouTube aja sih. YouTube. Nah, yang ketiga ini yang Lepaskan baru yang kita benar-benar kita up gitu. Dan kita udah selesai album sebenarnya, udah selesai album. Tahun ini kita rilis. Tahun ini 2019 udah dirilis. Yeah. Oke, albumnya udah dirilis. Nanti kita coba tanya-tanya juga ya, gimana sih biar bisa akses albumnya, biar dengerin lagunya ya. Nah, ini kalau apa namanya? Proses ngeband sendiri apa sih yang paling kalian sukain? Ini kan udah jalan 3 tahun. Apa yang paling kalian suka atau mungkin paling memorable dari masing-masing? Boleh mungkin lo mungkin suka duka ngeband sih, pastinya ya suka dukanya tadi gitu loh. Maksudnya ya naik turunnya itu pasti ngelewatin segala sesuatunya, apalagi dari proses pembuatan single sampai akhirnya jadi album, ya proses itu sih sebenarnya. Oke. Jadi dari proses single ke album sendiri ya. Video klip udah bikin kalian juga? Ongoing. Ongoing. Yang bakal dibuat video klipnya adalah yang Lepaskan atau yang lain juga? Lepaskan. Yang Lepaskan dulu. Berarti ini adalah single utama ya, single istilahnya utama, ya? Oh gitu, single utama Lepaskan. Ini melepaskan sesuatu ya. Oke, baiklah. Nah ini kesibukan lainnya selain ngeband. Kalian tuh emang masih kerja kantoran juga atau masih kuliah mungkin? Kayaknya sih udah gak kuliah ya. kerja kantoran atau gimana? Ya, fokus ke band aja sih. Udah 100% fokus ke band. Oke. Jadi mereka udah memfokuskan 100% ke band dan pastinya ini bakal seru banget tuh ngelihat performance mereka berikutnya. Ini bakal nge-cover lagu yang mencerminkan angkatan kita ya. Ada Inikah Cinta dari Miso, Give It Up For Oops.
Yeah. Ikut nyanyi ya. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapa, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Harus berkata apa? Ini kan namanya cinta. Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa. Oh, ingin selalu bersama, bersama dalam segala suasana. Ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta. Oh, inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Rasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Stu-du-du-du-du. Stu-du-du-du-du. Oh yeah. Oh. Stu-du-du-du-du. Stu-du-du-du-du. Inikah cinta. Back to Radionet Show bareng dan gue Adam dan Nia dan masih ada Oops di sini. Yeah. Udah tampil dua lagu tadi, perform dua lagu, salah satunya cover. Adalah cover ya. Aduh, throwback banget cuy. Aduh. Zaman-zamannya MTV Most Wanted. Enggak ngerti enggak? Relate. Beda ya, beda ya. Aduh. Nah, kita mau lanjutin kepo-kepo nih soal Oops. Mm-hmm. Tadi kan udah ada singlenya yang pertama Lepaskan. Selain itu kan ada tiga single lagi. Dua single lagi. Lagi itu judulnya apa? Buah Hati dan Aku dan Waktu. Aduh, Buah Hati. Buah Hati. Itu berat. Maksudnya emang ada yang di antara kalian udah ada yang menikah gitu, dari merit. Ini. Oh, oke. Okay. Oh, dua. Iya. Itu anaknya ya? Bukan. Mah kawin aja. Itu menceritakan soal apa sih? Apalagi yang soal Buah Hati dulu deh, gue penasaran tuh. Iya, sama. Kalau Buah Hati itu liriknya sih sebenarnya bisa diartikan masing-masing sih. Bisa orang LDR, bisa. Oh, nggak sebatas ya? Tapi itu bisa tentang seseorang yang lagi menunggu kelahiran anaknya gitu. Oke. Okay. Itu ditulis sama?
Jadi waktu itu gue bikin kayak bikin lirik puisi gitu. Okay. Akhirnya diimplementasikan menjadi sebuah lagu sama Mas Handi, produser kita juga gitu. Produsernya ya, oke. Okay. Okay. Ini setiap singlenya mulai dari Lepaskan, Buah Hati, dan satu lagi tuh yang judulnya apa? Aku dan Waktu. Itu memakan waktu berapa lama sih buat kalian proses kreatifnya dari awal sampai akhir? Sampai selesai. Kalau gitu. Dari mungkin dari Buah Hati ya, kalau kalau aku dan Waktu kan emang dari awal banget tuh. Oh, oke. Okay. Kalau dari Buah Hati sampai satu album itu mungkin sekitar 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. 6 bulan juga ada beberapa yang putus-putus juga sih, tapi kalau dihitung-hitung sih mungkin sekitar 6 bulanan. Proses 6 bulan. Albumnya itu gitu. Untuk 3 single itu kira-kira 6 bulan, yeah. 6 bulan, 6 bulan ya. 6 bulan. Oh, oke, okay, siap. Tapi kalau dari proses pembuatan single itu yang paling sulit di apanya sih? Iya. Bagian apa? Yang paling menantang buat kalian berlima nih? Di saat ya bikin itunya sih workshop bareng-bareng sih. Mm-hmm. Nah itu kan kita kan nggak hanya bertiga nih, di situ juga ada produser kita juga. Mm-hmm. Terus juga di saat nyatuin ide bareng-bareng itu dan menentukan akhirnya komposisi ya, musik aransemennya kali ya. Soalnya yeah, kan kita kan punya dari basic yang musik yang berbeda-beda gitu. Oh, kan. Oh, okay. Ya, kan kita juga sukanya masing-masing juga beda-beda gitu. Dan akhirnya ketika kita menjadikan lagu ini mau dibawa arahnya kemana gitu. Nah itu sih sebenarnya yang banyak banget ide yang masuk sampai akhirnya kita harus milih nih mana nih yang benar-benar pas gitu. Oke, okay, jadi kalau ngomongin soal arah ini mau kemana gitu ya, itu genrenya apa ya, nih berarti? Lebih ke pop, urban gitu sih ya. Pop ya? Pop. Lebih ke pop, tapi kalau berarti untuk album, materi album juga lebih ke sana berarti ya? Iya. Oh, siap. Ini ngomongin soal, ini kan sempat beda-beda juga preferensinya. Nah, sebenarnya dari kalian sendiri, influence bermusiknya paling gede dari siapa sih? Mungkin dari yang sana dulu nih, gue mau dari yang paling pojok sana dulu. Boleh dari luar negeri, dari dalam negeri boleh? Dua-duanya juga boleh, dalam dan luar negeri siapa? Kalau dari luar sih ada 30 Seconds to Mars. Oh, Jared Leto. Oh iya dong, abang. Sibuk-sibuk acting dia ya. Iya. Oke, dari dalam negeri? Dalam negeri adakah? Banyak sih. Mm-hmm. Ada si Lawn Seven, okay. Ada Dewa, Superman Is Dead juga Super boleh. Semua SID. Yeah. MTV telah mati. Iya, apa hari ini? Umay, gimana? Kalau lu sendiri referensinya apa yang lu suka yang lu dengerin? Kalau sekarang dengerin Animals Leader sih. Waduh. Wih. Belum pernah dengar. Total dari luar itu bagus banget. Wah, sedap. Okay. Tuh. Oh, apa namanya? Rekomendasi ya, rekomendasi. Yeah. Berarti Animals Leader. Terus selain itu ada lagi? Satu lagi mungkin enggak ada, apa itu aja? Indonesia. Indonesia. Oh, serius? Oh, seberapa besar sih influence dari bokap? Banyak banget. Maksudnya gue bisa ada di sini sekarang ya karena bokap. Belajar latihan teknik vokal segala macam juga termasuk. Iya, itu sih enggak ya. Kayak cuman lebih ke general aja, kayak gue harus bisa bertanggung jawab dengan diri gue sendiri tuh. Banyak hal yang diajarin dari bokap. Oke. Nah, sampingnya lo gimana? Gue kalau sekarang-sekarang lagi seneng baliknya ke yang Blackpink dulu lagi. Sekarang Blackpink lagi banyak aye. Lagi seneng apa? Seneng duit. Seneng duit nomor satu kalau itu. Kayak semua seneng duit ya ibu ya bapak. Seneng kawin. Gimana? Apa ya kalau sekarang tuh lagi seneng denger Siguros. Siguros. Oh, nah, pokoknya musik-musik ambience-ambience gitulah, sama Portishead gitu-gitu. Icelandic ya. Yeah. Oke, okay, kalau dari lokal ada lokal? Lokal Krisha nomor satu. Oke. Om Krisha ya. Oke, okay, Okin. Gimana? Kalau gue sih termasuk orang yang suka dengerin semua jenis musik sih. Jadi gue nggak terlalu spesifik gitu. Sampai dulu zaman-zaman Kangen Band keluar juga gue suka dengerin. Serius loh? Iya. Oh, gimana? Gue emang, iya, emang sampai era dangdut kayak gitu-gitu, ya gue denger-dengerin aja gitu. Jadi itu menurut gue sih menambah referensi-referensi sih. Dan dari banyaknya genre atau lagu yang lu dengerin, ada berapa persen yang lu masukin di dalam albumnya Ops nanti? Sebenernya sih emang yang bener-bener gue suka tuh ya musik-musik kayak gini gitu. Sampai akhirnya dulu gue udah berapa kali ngeband dan akhirnya ya lagu-lagu pop-pop yang kayak gini sih yang sebenarnya bener-bener gue suka gitu. Kayak apa ya namanya, pop apa sih kayak gini nih? Apa, Britpop? Rada-rada apa sih? Urban-urban gitu lah. Okay. Urban-urban. Siap. Berarti gak terpaku sama satu tertentu ya? Nah, cepet aja, Aldin siapa? Aldin. Ya apa aja sama sih, Aldin di gue juga sekarang, apalagi sekarang pilihan musik banyak banget. Terus gue dengerin segala sesuatu apa? Banyak banget musik yang gue denger sekarang juga gitu. Kalau misalnya kalau kayak Indonesia juga, ya gue dengerin sekarang itu kayak 420, gue dengerin juga kayak Teddy Aditya, gue dengerin gitu loh.
Maksudnya gue bukan orang yang milih-milih oh musik ini enggak sih. Oh, oke, siap. Oke, tadi kita udah tahu ya siapa aja yang jadi influence mereka dan sekarang kita mau main dulu Games Radionet Show. Oke, sekarang kita udah masuk ke Games Radionet Show dan hari ini kita bakal main Battle Fire Question. Yeay, Battle Fire Question ini sebenarnya jawab cepat ya. Mm-mm. Jawab cepat, kita bakal secara ganti-gantian kasih tahu pertanyaan dan kalian jawab cepat apakah A atau B. Jangan malu untuk jawabnya beda-beda karena makin beda makin bagus, Pak, sebenarnya. Okay. Ya. Okay, makin beragam ya. Iya, makin bervariasi ya. Jadi lepaskan saja ya. Siap ya, Bapak-bapak ya. Oke, pertanyaan pertama dari lo kali. Boleh. Pilih jalan-jalan sendiri atau rame-rame? Rame-rame. Biar seru. Ya, biar seru. Karena mungkin ngeband-nya udah jamming sering rame-rame. Solid. Iya, masih solid nih, belum retak nih. Jangan gitu. Coba, yang kedua. Pilih es buah atau es kelapa? Buah. Wah, mulai terjadi perbedaan, saudara-saudara. Es buah dan es kelapa. Lanjut. Es buah ada kelapanya. Mulai. Tenang ya. Oke, yang ketiga. Selanjutnya, pilih makan di restoran atau di kaki lima? Kaki lima. Kaki lima, yoi. Okay. Selanjutnya. Tergantung duit kali ya. Kalau awal bulan restoran. Siap. Pilih telur dadar atau mata sapi? Telur dadar. Per bulan. Ada pilihannya. Digoreng dadakan ya, Pak. Telur bulat ya. Oke, siap. Berarti telur dadar semuanya. Belum selesai, masih ada lagi. Belum, masih banyak. Pilih digosipin atau ngegosip? Gosip lah. Digosipin. Ada yang ngegosip, ada yang digosipin, oh segala macam. Digosip. Awal bulan gosip. Nggak, kalau digosipin kan dosa kita berkurang. Siap. Oh, agak religi ya. Yeah. Puasa masih lama loh, Pak. Oke. Mana sih yang ini ya? Oke. Okay. Pilih dicuekin atau digangguin? Digangguin. Oke, digangguin ya. Nggak bisa dicuekin. Oh. Misalnya dilepasin. Oke, selanjutnya pilih mie goreng atau mie rebus? Mie goreng dong. Gila, kompak banget. Mie goreng, double pakai telur ya. Iya. Siap. Minumnya es teh manis. Ya, aduh. Oke, next. Pilih rambut hitam atau rambut pirang? Pirang. Hitam ya, tadi ada yang pirang gak sih? Ada ya, lu ya pirang ya? Kenapa sukanya pirang? Banyak uban dia. Real. Oh, oke. Berarti semuanya rata-rata hitam rambutnya. Oke. Next, ada apa lagi nih? Gue ya? Lo, pilih nyanyi atau dinyanyiin? Dinyanyiin. Sama siapa? Biru. Iya benar. Penyanyi favorit lu siapa sih? Hah? Ubay. Oh, sudah. Gua enggak bisa. Hai, gila. Blok lu deh, ikut idol gua SMS. Oh, iya. Buat tinggi. Ubay, serius idol yang mana nih? Lah, enggak pernah nonton TV. Beneran. 2014. Oh, serius. Oh, oke. Gua jadi pengen nanya idol, tapi masih ada games nih. Oke, next ya. Next question. Pilih pasangan bawel atau kalem? Ayo. Bawel. Kenapa pilihan bawel? Biar greget. Waduh. Seberapa gregetnya lu? Kalau mau greget, gak greget ya. Oke. Siap. Nih, pertanyaan terakhir. Nih ya. Oke, pilih tidur atau main HP? Oke, okay. Tidur. Pilih tidur atau ditidurin? Tidur. Tidur, benar. Itu tadi games kita barengan sama Oz. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Oz. Cukup solid ya. Walaupun tadi ada beberapa yang beda ya. Iya, ada beberapa sedikit keretakan-keretakan. Oke, sekarang kita lanjut ke quiz Radionet Show. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan quiz minggu ini, mau ngasih pengumuman bahwa pemenang kuis minggu lalu udah dikontak sama tim Radionet Show. Selamat. Oke, selamat. Karena kalian berhak mendapatkan voucher hadiah. Yeay, ada dari WhatsApp Cafe ya. Yeay. Lumayan lah ya buat nongki-nongki ya kan. Mie jadi goreng selamat. Tadi kan. Iya, mie goreng bener nih. Kalian nih, ini lu banget nih pasti nih ya. Mie goreng dan segala macamnya itu bisa lo nikmati ya dengan WhatsApp Cafe ini. Jadi selamat buat yang udah menang tadi ya. Bener. Dan untuk minggu ini, kuisnya adalah, wah ini pasti lu tahu lah Smart Viewers ya. Apa nama alat penjepit senar gitar? A. Kepo. Apakah kepo? Enggak sih gue ngomongnya. Enggak bener deh. Atau B, capitan.
Nah, lu tinggal jawab aja, gampang caranya tinggal download aplikasi Binus TV di iOS dan Android. Langsung aja pilih Quiz Time Radionet Show, lu pilih jawaban yang benar dan semoga beruntung dapetin tadi ya WhatsApp Cafe, mie goreng dan segala macamnya bisa lu nikmati di sana. Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi sama Ops sebelum nanti perform juga. Ini udah tahun baru kan, 2019. Ini harapan kalian gimana nih untuk tahun ini nih? Mau ngerjain apa aja? Boleh Aldi mungkin? Harapan. Mbak juga nanti boleh, siapa aja boleh jawab. Ngerjain dia sih. Oh, ngerjain siapa nih? Ngerjain dia. Oh, ya dia yang mana nih? Dia aja yang mau dikerjain. Iya. Berarti yang satu ngelepasin, yang satu ngerjain ya. Oh, bisa banget ya. Gimana, jadi kalau 2019, rencana kalian? Ya harapannya semoga nanti album kita lancar untuk perilisannya dan pastinya selalu dengerin selalu lagu-lagunya Ups. Dengerin selalu lagu-lagunya Ups ya. Nah, ini kalau mau tahu nih, mau kepo soal lagu-lagunya Ups, bisa dengerin di mana sih sosial medianya? Silakan. Untuk sementara ini sih kita sosial media baru ada YouTube sama Instagram. Itu kalau Instagram itu Ups Music, kalau Instagram itu Ups Music _. Nah kalau kita mau dengerin lagu-lagunya bisa di digital platform kesukaan kalian tuh kayak iTunes, Spotify, Joox, Deezer segala macam gitu. Jadi udah lengkap semuanya, lo tinggal akses aja lah ya. Kalau gitu thank you banget buat Ups sudah datang ke Radionet Show. Sukses terus untuk albumnya, untuk lagu-lagunya di 2019 ini. Dan thank you banget buat Smart Viewers yang udah nonton kita selama 1.5 jam ke belakang. Akhir kata Adam pamit. Nia pamit. Langsung aja kalau gitu kita saksikan bersama Ups. Hai, selamat pagi sayangku. Ku tahu kau mendengarku saat ku rasa menunggu, menanti hadirmu. Hai, apa kabarmu di sana? Sabarku untuk berjumpa peluk dirimu, tertawa bersamamu. Berlarilah sekuat kau bisa, wujudkan semua yang buatmu bahagia. Tahu kau hebat, ingatku selalu di sini menjagamu. Hai, apa kabarmu di sana? Tak sabarku untuk berjumpa peluk dirimu, tertawa bersamamu. Berlarilah sekuat kau bisa, wujudkan semua yang buatmu bahagia. Tenanglah, ku tahu kau hebat, ingatku selalu di sini menjagamu. Jangan kau takut, percaya padaku, ku kan selalu ada di sampingmu sampai kau mampu untuk berlarilah sekuat. Wujudkan semua yang buatmu bahagia. Tenanglah, ku tahu kau hebat, ingatku selalu di sini. Oh, menjagamu.
your pinky rings up to the moon. Hey girls, what you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so player. Pop, pop, it's showtime, showtime. Guess who's back again? Oh, did I know? Oh, did I know? I bet that noise soon as we walk in. Wearing Cuban links, designer beans, Inglewood's finest shoes. Don't look too hard, my heart, you said. Not to keep the color red to blues. Oh, yeah, yeah. I'm a dangerous man, it's some money, and I think I give up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up! Well, you mad, face your face and my body, don't be joking. Keep up! There's on, come on! Put your pinky rings up to the moon. Hey girl, what you trying to do? 24 karat magic in the air. Hey, head to toe, so player. Second first for the hustlers, gangsters, bad bitches, your ugliest friend. Can I whip? I cannot preach. I got a half of a pin, got it in. Your ship, do your dip. Spend your money like money and ship, huh? We too fresh, got a blame on Jesus. Hashtag best, they're ready for me, I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up! So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up! Hey, where you mad? Face your face and my phone. Don't be joking. Keep up. Players on, come on. Push your pinky rings up to the moon. Hey girls, what you trying to do? 24 karat magic in the air. Oh, head to toe, so player. Yeah. Everybody. Hey, hey. Part the feeling, just part the feeling. So put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what you trying to do? 24 karat magic in the air. So play, yeah. Hey girls, what you trying to do? 24 karat magic in the air. Have to toss a play, yeah. What you trying to do? 24 karat magic in the air. Have to toss or play, yeah. 24 karat magic in the air.